Misi. Selamat siang, Pak. Siang. Saya dikasih tahu Rizuka kalau ada lowongan di sini. Betul? Silakan duduk. Sayang, mau persilakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Silakan duduk. Nggak bisa ini kecelakaan, ini tempat duduk saya. Jadi, Bapak udah berapa lama? Begini ya, saya ini HRD. Biasanya nanya saya duluan, bukan kamu. Oh, saya inisiatif, Pak. Ya. Bagus tuh, Bang. Bagus, kan? Tapi kamu kan belum kerja di sini. Ya, kerjain saya dong di sini. Pokoknya intinya, saya mau kerja di perusahaan ini. Karena saya mendengar di perusahaan ini butuh karyawan banyak. Betul. Dan saya belum bekerja, Pak. Nggak punya pengalaman berarti? Udah pernah kerja, tapi keluar. Kenapa? Saya waktu itu kerja jadi tukang gali kubur, Pak. Terus saya keluar. Karena? Kalau nggak keluar, saya yang ke kubur. Gali kubur? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ada hubungannya dengan perusahaan kami. Siap. Tambang. Kita betul. Perusahaan tambang. Oh. Ya? Saya bisa narik tambang juga. Bukan narik tambang, beda lagi. Ini perusahaan yang bikin kue tambang. Tahu nggak? Terus dipakai buat tarik tambang. Tambang beneran. Latif. Nama saya Indra. Ya nggak apa-apa, saya lagi emosi mah, nama bebas ya. Sekarang gini aja deh. Kamu kira-kira bisa bekerja di bawah tekanan? Kayaknya nggak bisa, Pak. Kok nggak bisa? Berat kan kalau saya lagi kerja, Bapak di atas saya neken-neken. Bukan itu, bukan itu, Sanusi, bukan itu. Saya sebenarnya latih Bapak Sanusi sih. Ya belum dipastikan kamu belum kerja di sini. Saya Indra. Ditulis di sini. Kamu saya terima kerja di sini. Iya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, kamu kerja di sini sekarang. Yang penting SOP, lakukan itu. Siap, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Saya sudah bekerja dengan baik. Luar biasa. Inisiatif saya tinggi. Dan ini... Apa ini maksudnya? Ini kan pesanan Bapak kan tadi. Pesan apa saya? Yang tadi Bapak bilang. Bekerja sesuai SOP. SOP. Indra. Iya. Sanusi Latif Firmawan. Iya. Siap. SOP itu maksudnya SOP. Dibacanya? Sop. Apa saya salah? Oh enggak. Kamu tuh gak pernah salah. Iya. Saya gak pernah salah, Pak.